Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Evan Dimas Darmono menghilang dari skuad Arema FC. Sejak tim berjulukan Singo Eden menggelar latihan di Malang, Selasa, 10 Oktober 2023, gelandang 28 tahun itu tak terlihat. Di laga terakhir BRI Liga 1 2023-2024 sebelum jeda melawan Borneo FC, namanya juga tidak tercantum dalam line-up. Banyak pertanyaan muncul, ada pula yang mengaitkan dengan bursa transfer. Karena sejak Arema ditangani pelatih Fernando Valente, Evan Dimas seperti tidak dapat tempat. Pelatih asal Portugal itu baru sekali menurunkan Evan, itu pun sebagai pengganti saat menghadapi Persebaya Surabaya. Apakah Evan Dimas bakal meninggalkan Arema, meskipun kontraknya baru berakhir di penghujung musim? Namun, ternyata absennya Evan bukan karena dia ingin hengkang. Mantan kapten timnas Indonesia U-19 itu mengalami sakit. Evan sakit. Karena itu sampai sekarang belum gabung latihan. Dia sakit sejak tim berada di Bali, kata asisten pelatih Arema, Kuncoro. Artinya, sudah sepekan dia sakit. Ketika ditanya soal sakit yang diderita, dokter tim Arema, Nanang Triwahyudi juga belum memberikan penjelasan. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.